Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita bimbang pada hari ini, peratusan mengundi di kalangan bukan Islam sangat tinggi, dalam 90%. Manakala pengundi di kalangan Melayu Islam sangat rendah, lebih kurang dalam 60%. Maka sebenarnya menjadi satu kewajipan bagi setiap Muslim untuk memilih pemimpin. Kerana daripada pemimpin itu wujudnya pemerintahan. Daripada pemerintahan itu, maka di situlah pelaksanaan syariat Islam. Dan kita tahu Islam adalah satu agama rahmah. Ia bukan hanya rahmah untuk umat Islam, tapi seluruhnya. Dan insya Allah pada kali ini, kepada siapa yang mungkin menganggap mengundi ini adalah sesuatu perkara pilihan, bila kita faham tentang betapa besarnya kesan walaupun satu undi, maka ia jadi satu kewajipan. Saya mengajak semua untuk mengundi, keluar mengundi. Kita pilih pemimpin yang tepat, berkat dan selamat dunia dan akhirat. Masya Allah.